Morning guys, hari ini Omid akan bertolak ke Johor Bahru daripada Genting Highland Pahang ni. Omid akan bertolak ke Johor Bahru hari ini. Okay guys, tengoklah keindahan pagi berkabus dekat kawasan Mid Hills. Ha tu. Wow, sekarang tengah panaskan enjin kereta. So kita ambil-ambil lah rakaman. Berkabus. Cantik tak? Oh, wow. Maknanya dekat Mid Hills ni tak berapa ramai lagi orang duduk. Wow. Amazing. Okay guys, kita akan meninggalkan Mid Hills. Kabusnya sentiasa menyelubungi. Cantiknya. Kabus sentiasa masih menyelimuti kawasan. Kira inilah first time of it berkunjung ke tempat yang diselimuti kabus salji. Itulah lebih kurang lah kalau kat luar negara. Salji, wow, sejuk. First just live orang-orang dekat sini, guys. Okay, selamat jalan. Doa, moga-moga perjalanan Om Bin selamat. Bye. Okay guys, kawan Om Bin dia pergi ambil kunci. Pergi ambil, dia pergi pulangkan kunci. Sebab dekat sini ni dia ambil kunci. Lepas tu pergi yang rumah sana Mid Hills. Ini perubahan dia berkabus guys. Om Bin terlalu excited lah tengok kabus macam ni menyelimuti. Itu kawasan pembinaan dia. Dia baru buat pembinaan lagi. Wow, berkabus. Sebenarnya hari itu Om Bin nak duduk sini konon-kononnya, tapi macam tak berapa ni sangat, jadi terpaksa ambil yang sana. Ini kereta ni kena sitah sebab mungkin dia parking sebarang je ataupun dia tinggalkan kat sini parking dia. Cantik pula kan Genting Highland. Oh, ingin ku menyatakan. Wow, amazing guys, cantiknya guys keadaan dia. Jalannya you all. Depo kawalan.
guys, kita udah sampai Tol Bentong. Wow, banyaknya tol dia. Okay, baki kad kita RM86 lagi. Sikit-sikit lah Umi buat video you all. Alhamdulillah guys, kita dah sampai Plaza Tol Karak. Ini Plaza Tol Karak, kita nak pergi Temerloh, kita lalu Temerloh balik JB. Balik Johor. Johor. Wah. Baki kad kita masih ada RM86.90. Sekarang kita nak exit dekat exit 819 Temerloh. Kita nak turun dekat exit dekat Temerloh. Sekarang ni Ompin masih berada dekat Lembu Raya Pantai Timur. Okay guys, kita exit dekat Temerloh Mentakap Jerantut. Dah, kita dah keluar daripada highway Pantai Timur. Plaza Tol Temerloh 500 meter. Guys, Om Bin akhirnya dah sampai dekat Esplanade Temerloh. Wow, cantiknya Temerloh. Tu dia punya simbol dia. Okay. Tu ramai orang kat sini. Tu macam ada jambatan yang tu lah. Cantik je jambatan ni. Tapi takut pula gue. Eksklusif, cantik. Biru darah Temerloh sekarang, Temerloh, Temerloh, Temerloh sekarang, Temerloh, Temerloh sekarang. Anda berada di sini. As planned. Thank you.
Okay guys, Om ingatkan kami nak singgah di, dulu kat sini. Teman lu ni nak makan. Sebab sekarang dah pukul 12 lebih. Ha, nak makan dekat gerai ni. Dan tempat-tempat makan dia. Sebelum melanjutkan perjalanan. Guys, kat sini ada perhentian bas dia. Perhentian bas kat sini. Om ini nak cari toilet. Ha, ni toilet dia. Nak kencing, lepas tu baru makan. Guna selipar yang telah disediakan. Kandas awam. Lelaki. Mana satu? Bolehlah. Oh, siap dia sediakan. Wow, cantiknya. Wow, hiasan. Dia berhias. Cantik. Okay guys, tandas dia antara tandas yang paling cantik sekali yang pernah Ubi nampak lah. Cantiknya tanda dia. Tandas cangkung. Wow. Macam inilah tandas yang kita nak. Tambahkan kebersihan tandas. Lepas itu tandas wanita. Nah, dia disediakan selipar. Macam tu. Ini bus stop dia. Eh, cantiknya tandas ni. Tak termeluk. Lepas itu adalah beberapa kedai-kedai dia. Wow. Itu beberapa kedai tempat-tempat makan. Om Bin dah order tadi makanan. Eh, makanan belum tapi minuman dah. Ha, ni gerai dia. Macam kira food court dia lah. Ambil dah beli. Minuman dah pesan, tinggal makanan. Makanan dia macam ambil gitu je. Tu lauk-lauk dia. Oh wow. Om Bin dah makan. Dah ambil lauk-lauknya. Teh. Teh o. Ambil tauge dengan beberapa tu. Ayam masak. Tak tahulah ni. Ayam masak apa. Dah lupa. Tak ingat sangat masakan-masakan ni. Om Bin makan dekat gerai ni. Ada. Gerai. Banyak gerai-gerai kat sini. Okay, ors. Hello guys. Akhirnya Om Bin sampai juga. Tadi Om Bin dah habis makan tu dekat teman lu. So sekarang Om Bin meneruskan perjalanan. Dan inilah yang Om Bin nak ambil. Ini sebenarnya sungai kat negeri Pahang. Ha, tu I love bera. Sebenarnya benda lah ni Om Bin dah lama lah nengok dalam. Ha, tu I love bera. Wow. Maknanya kawasan ni dah dekat bera. Antara Temerloh dengan bera. Ni ada orang jual-jual. Jual-jual minuman ke apa bagai. Makanan-makanan ke. Ni untung macik-macik ni. Yang pemilik rumah kat sini dekat-dekat dengan kawasan ni. Cantik lah. Wow. Amazing. I love bro. Ada sampai Bera, bandar Bera. Kira dah puas hati juga guys, dah ambil dekat signboard we love, I love Bera. So dah puas hatilah. Turn left. Masjid Bera. Jalannya awasi
guys. Kita dah nak sampai Tasik Bereh. Ni sebelah kanan. Okay. Okay guys, tak boleh masuk rupanya guys. Tasik Bereh. Mungkin sebab COVID, jadi dia tak benarkan masuk. So tak jadilah. Cancel lagi. Cancel lagi untuk Tasik Bereh. Apalah, kita baliklah Johor. Okay lah guys. Terpaksa di cancelkan. Tuh, Bandar Bereh Muazzam Shah. Dia tak benarkan, okey. Bukan Ombin tak nak datang. Memang Ombin nak datang tapi dah dia. Buat macam tu nak buat macam mana? Okeylah. It's okay, no problem, next time. Guys, akhirnya kita dah sampai dekat Labis. Dekat Pekan Labis kita dah sampai. Setelah perjalanan kita daripada Genting Highland, singgah Temeloh, Bereh, Segamat, Tenang. Sekarang ni kita dah sampai dekat Labis. Okay. Okay guys, kita masih berada dekat Bandar Labis dan kita akan try pergi ke dataran Labis. Okay guys, nanti belah kiri depan, nanti kita masuklah dekat dataran dia, dataran Labis. Adulah, wahai kudaku, lajulah. Okay guys, kita dah sampai. Dah sampai dah. Sampai dah ya all. Okay guys, inilah welcome to Labis. Eksklusif tak? Sekarang Om Bin masuk kawasan dataran dia. Rasanya 11 tahun yang lalu ke 10 tahun yang lalu eh? Om Bin dah tak ingat sangat lah. Tapi dulu Om Bin pernah datang sini dekat dataran Labis ni. Cuma dah malas lah nak selonggar gambar-gambar lama. Sekarang kita berada dekat dataran Labis. Ini pemandangan dia. Tadi dekat depan tu ada welcome to Labis. Macam ni keadaan dia. Om Bin ni suka berjalan. Ada. Macam itulah keadaannya. Dataran Labis. Cantik tak dataran Labis? Around the world. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Cuba kita zoom sikit. Dataran Labis tu. Tu. Dataran Labis. Wah. Tu bendera negeri Johor. Cidadara.